Saya pertama-tamanya ingin merakamkan ya, ucapan tahniah, ucapan penghargaan ya, kepada pihak penganjur, khususnya Persatuan Kanser Malaysia atas program yang sangat baik, sangat berjaya, cemerlang. Program Cancer Care Walk ya, bertemakan sayang, sayangi Malaysia ku, dan kita berikan tepukan kepada seluruh pasukan kami dan kawan kawan. Dan yang tidak lupa saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi mengundang saya yang merasmikan majlis penutup ini. Dan ucapan tahniah juga saya majukan kepada Institut Kanser Negara, Hospital HKL di bawah kepimpinan Dr. Eric, dan semua yang terlibat, khususnya ya, Wellness Center UKM dan yang lain ya, yang saya kira telah mengembling tenaga menganjurkan ya, dengan sangat baik ya, ya, program yang bermula daripada pada 21 Ogos yang lalu, yang telah ya, percaya dianjurkan sebagai bahagian daripada ya, hari sambutan kemerdekaan. Dan utamanya saya perlu merakamkan para peserta yang telah berjalan kaki dari HKL ke IKN dengan melakukan pelbagai aktiviti pendidikan kanser dalam laluan itu, yang sememangnya merupakan satu usaha yang sangat terpuji untuk mendidik, ya, menjelas, membuat pencerahan, memperkasakan rakyat dalam meningkatkan kesedaran pencegahan kanser. Tepukan untuk tuan-tuan yang telah terima. Akhirnya saya mengucapkan ya, jutaan terima kasih dan penghormatan untuk pengumuman penutup ini. Dengan saya tutup kan? Saya tak tutup lagi. Jadi dengan lafaz yang mulia, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya saya merasmikan merasmikan program majlis penutup Cancer Care Walk Sayangi Malaysia Ku, Malaysia Ku 2018, dengan doa siru ala barakatillah. Teruslah kita dengan keberkatan dan kerahmatan Allah. Wabillahi taufik. Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.